Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya punya Innova 2011 ya. Ini tipenya tipe dulu. Kemudian mobil ini pajaknya di angka 3.100 ya. 3.100. Ini Innova 2011 tipe G. Sudah facelift ya. Mukanya, kemudian ini grillnya sudah beda. Dan kemudian ini letternya E ya, nomornya genap. Lain-lain kalau Mas Bos pengen lihat, pengen cek, silakan datang ke showroom kita ke Cahaya Motor nomor 400A. Mobil ini dijual dengan harga 120 jutaan. Murah kan? 120 jutaan 2011. Ya letternya E, platnya Bandung. Platnya E ya, letter E Cirebon. Kemudian mobil warna hitam. Mobil barusan kita dapat dan nanti coba kita lihat ya. Seperti apa, kita review bareng mobil ini dijual. Jadi kondisi dan mobilnya seperti apa, nanti kita lihat sama-sama kita review. Ya, jadi Innova ini merupakan produk yang sangat diunggulkan ya di showroom kita, makanya kita tidak ragu-ragu lagi apabila ada stok Innova ataupun ada harga-harga info yang memang banyak masuk ke kita, kalau harganya cocok kita beli ya. Ikuti terus seperti apa mobil ini ya, 2011 harga 120 jutaan. Sekirat Oke. Jadi Innova ini manual ya. Manual, ini masih asli semua dalamnya. Kemudian apa lagi ya? Ini sudah pasti double door ya kalau tipe G. Kemudian untuk yang lain, overall kalau Innova pasti kondisinya hampir sama ya. Jadi hampir sama kondisinya, rata-rata ya seperti itu, karena ini kan mobil niaga ya, jadi dipakai untuk keluarga, kemudian dipakai juga untuk biasanya untuk kantor. Tapi kalau ini namanya perorangan, kilometer 102.000 ya, 102.000. Ini sudah ada, ini masih asli ya bawaan ya, masih asli bawaan, masih oke, cekungnya juga masih oke. Empat-empatnya masih normal gaya. Nah, di sini banyak sekali Innova karena memang Innova ininya cukup tinggi ya, tentunya artinya kalau datang dan pergi dapat langsung laku, makanya cepet ya, cepet laku. Nah, ini masih pakai ini asli ya, jadi kondisinya masih mantap, jadi kita sesuaikan dengan
kondisi yang sebenarnya. Oke, bagi mas bos kalian yang penasaran dengan mobil-mobil yang ada di Cahaya Motor, nah ini salah satu mobil yang saya review hari ini. Ya, jadi ini Innova 2011 tipenya G, mantap mobilnya. Saya rekomendasi. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan tulis-tulis komen-komen di kolom deskripsi seperti biasa. Oke, mantap. Sekarang coba kita tengok mesin ya. Prinsipnya sih sama, mesin paling seperti itu, tapi ya tetap kita lihat. Nah, ini mesinnya ya. Ini udah di salon. Jadi itu satu kita RR MT ya, seperti biasa. Mantap mobil. Dan masih bagus semua ya. Oke, barusan tadi kita sudah review singkat tentang Innova 2011 manual transmisi. Ya, jadi mobil ini dijual dengan harga 120 jutaan. Bagi mas bos kalian yang penasaran sama mobil ini, boleh ya mampir. Ini Innova yang kita punya hari ini. Ya, sebetulnya masih ada beberapa mobil lagi Innova, cuman memang baru kita dapat dan kita review satu persatu. Nah, ini 2011, tipenya G, platnya E. Ya, barusan tadi kita sudah lihat juga, dijual dengan harga 120 jutaan. Datang aja mampir ke Cahaya Motor supaya apa? Supaya tahu, oh iya, mobilnya ada di sini. Ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like. Saya Doni Alfajar dari channel Doni TV. Terima kasih sudah menonton sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beramal.